kualifikasi tertentu yang memang masih terus dicari oleh timnas sendiri untuk akhirnya bisa mendapatkan satu tim yang akhirnya nanti bisa dimainkan di Piala Asia. Karena kan tadi sudah dijabarkan juga beberapa agenda yang akan nanti dilakukan, mengingat bahwasannya kan bulan Maret, kemudian nanti akan ada penyeleksian April, Mei, kemudian Juni nanti sudah ada event pertama AFF seperti itu. Nah, kira-kira apa ini yang akan perlu diperhatikan untuk nantinya tim yang anak-anak ataupun pemain yang akan di pertandingan seperti itu? Terima kasih. Pertama, sampai TC tahap keempat besok kami akan fokus untuk melengkapi skuad 46 itu. Setelah itu baru kita mengerucut mencari tim terbaik, yaitu 23 pemain, karena kualifikasi biasanya FC yaitu 23, AFF kalau nggak salah 23 juga, tapi nggak tahu apa regulasinya berubah. Jadi dari 46 itu baru kita fokus menjadi 23. Siapa yang akan terpilih? Dari sekarang kita sudah mengarahkan kriteria-kriteria untuk kita rekrut, ya, termasuk secara fisiologi, tinggi badan dan lain sebagainya, dan secara fisik, ya, secara mental dan kemampuan taktikal dan kecerdasan taktikalnya dan skillnya mereka, kita amati terus sampai nanti kesimpulan siapa yang terbaik. Dan saya sangat senang antara mereka, persaingannya sangat ketat dan kualitas-kualitas mereka juga sekarang saya happy, karena ini udah tim nasional U20 yang ketiga saya lakoni. Dan kalau ditanya meningkat dan kualitas sepak bola Indonesia, meningkat. Karena di tahun 2013 era Evan Dimas rata-rata pemain di bawah 170. Sekarang rata-rata tinggi pemain 176,8 kalau nggak salah. Fair to max waktu zaman Evan Dimas mencari 50 aja susah. Sekarang rata-rata 62,3. Jadi pertanda pembinaan dari usia muda kita yang dilakukan oleh kalangan kultur sepak bola kita, kultur SSB. Ini yang kita gembira, puluhan ribu mungkin SSB, dan kita harus memberikan penghargaan ke semua pembina-pembina SSB yang ada di seluruh Indonesia, dan mereka lahir dari SSB, ya. Dan alangkah baiknya nanti 18 klub Liga 1, pemain-pemain terbaik yang ada di akademi-akademi di SSB-SSB itu dia scouting dan dia bina lanjutan di klub-klub. Nah, kalau itu terjadi dengan sendirinya kualitas tim nasional ke depan akan lebih baik. Izin menambahkan, apakah ya, sejauh ini sudah ada beberapa pemain yang sudah memenuhi kualifikasi yang nantinya akan dipersiapkan juga seperti itu? Mungkin bisa diberitahu ada berapa yang sudah dikantongi namanya? Oh, yang ini saya bisa jamin yang main pertama tadi itu termasuk kualifikasi, termasuk yang main pertama pertandingan pertama itu termasuk kualifikasi kita. Ya, tapi kan semakin banyak pemain semakin bagus itu kita. Makanya kita berkesimpulan 44 ditambah 6, 40 ditambah 6 itu penting untuk kita. Di setiap posisi itu ada 4. Di 4 itu yang kita buka untuk mereka bersaing. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.